Ayah bunda, aku juga mau tanya. Coba kita dengerin lagi ya kak ya, hasilnya seperti apa. Ayah bunda, jadi kayak gitu. Teman-teman, ketemu lagi di vlog kali Naga Family. Hai guys, aku lagi makan nih. Pengennya sih aku makan mie, tapi gak boleh sama bunda kalau keseringan. Jadi aku disuruh makan yang sehat kayak gini. Nih lihat guys, enak sih. Ada ketimun, ada ayamnya. Kata bunda ini lebih sehat buat aku. Yo Ruby, kita rekaman lagu yang terbaru ya buat next episode Arinaga Family. Kita mulai ya yang bagian depan. Ayah bunda, aku mau bertanya, mengapa ada siang dan malam? Oke, kita coba dengerin ya bareng-bareng. Udah bagus belum? Ayah bunda, kita ulang pas mengapa ada siang dan malam. Oke, kita coba rekam lagi ya. Siap? Siap. Siap. Ayah bunda, aku mau bertanya, mengapa ada siang dan malam? Oke, bagus. Kita dengerin lagi. Ayah bunda, sekarang udah yang paling akhir dari lagu ini ya. Jadi liriknya cuma gini aja. Di masa yang akan datang. Seperti itu ya. Kita coba rekam. Yuk. Di masa yang akan datang. Oke, kita coba dengerin sama-sama. Yes, akhirnya selesai juga lagu ini. Nah, di lagu ini menerangkan tentang kenapa terjadinya siang dan malam. Itu karena ada faktor dari matahari juga sih, peranan matahari. Oke, udah selesai. Tapi kayaknya ada yang kurang deh. Harusnya terakhirnya Beryl ngomong kayak gini, ini semua kebesaran Allah gitu. Oh iya ya, benar juga. Kita panggil Beryl yuk. Yuk. Yuk, yuk, yuk. Oke, makasih Ruby. Bagus. Beryl, Beryl, habis ini Beryl rekaman ya di ujung lagunya. Rekamannya kayak gimana? Nanti Beryl ngomong, ini semua kebesaran Allah, gitu ya. Yuk, yuk. Let's go. Ayah siapin dulu ya. Kamu bisa berdiri di sini. Nah, pakai ininya. Oh iya Ruby, tadi Beryl ngomongnya gimana? Ini semua kebesaran Allah. Oke gitu ya, coba latihan. Ini semua kebesaran Allah. Pinter. Oke, kita coba rekaman ya. Ini semua kebesaran Allah. Kita coba dengerin hasilnya ya. Kebesaran Allah. Yeay, mengapa ada siang dan malam?
Sekarang giliran si kakak yang rekaman. Nah guys, jadi aku tuh mau ngerjain si kakak. Jadi suaranya nanti pas rekaman kita rubah jadi kayak suara chipmunk, suara tikus gitu, sama kayak suara gede banget kayak robot. Kita kerjain si kakak. Yuk yuk yuk. Kakak, lagi ngapain? Lagi main. Giliran kamu sekarang yang rekaman ya. Oke. Partnya bagian kamu. Udah siap belum? Udah ya. Ruby tadi udah, Beryl udah, sekarang tinggal kakak. Yuk, let's go, kita ke studio. Sekarang tinggi banget sih. Kayaknya tingginya udah hampir sama kayak ayah deh. Apa udah jangan-jangan lebih tinggi kamu daripada ayah? Bisa jadi. Udah SMP guys. Jadi kakak, partnya di bagian sini nih ya. Liriknya seperti ini. Mengapa ada siang dan malam? Sini kakak. Ayah bunda, aku juga mau tanya, mengapa siang hari ada matahari? Gitu ya kak? Ayah bunda, aku juga mau tanya, mengapa siang hari ada matahari? Coba kita dengerin lagi ya kak ya, hasilnya seperti apa? Mengapa ada siang dan malam? Ayah bunda, gini sih. Kenapa ini? Kok suara kakak jadi gitu kak? Nih dengerin deh. Bunda, aku juga mau tanya. Masa suara kakak jadi gitu? Minum dulu, biar seger. Kita kerjain sih kakak. Nanti kita sekali lagi kita kerjain. Ayo kak, lagi kak. Mungkin karena belum minum kali kak. Ayo lagi deh. Kita ulang lagi rekamannya. Yuk, siap? Siap. Ayah bunda, aku juga mau tanya, mengapa siang hari ada matahari? Oke, kita coba dengerin ya. Mengapa ada siang dan malam? Ayah bunda, aku diedit ya. Kan udah minum. Dengerin ya suara kamu nih. Ayah bunda, aku juga mau tanya, mengapa siang hari yang bohong ada... Bener, suara kamu bermasalah kali kak. Suara kamu, coba minum lagi deh, minum yang banyak. Minum lagi. Padahal suaranya dibikin pakai efek suara, jadi kayak robot. Udah belum kak? Yuk sekali lagi deh. Minumnya udah banyak belum? Udah. Kok aneh sih suaranya jadi begitu? Edit ya? Enggak kakak, kita coba lagi ya. Ayah bunda, aku juga mau tanya, mengapa siang hari ada matahari? Coba kita dengerin ya. Ayah bunda, aku juga mau tadi, tanya, tadi juga kayak gitu. Mengapa siang hari ada matahari? Perasaan dari tadi kayak gitu. Ini baru ini yang benar suara kamu. Gimana sih? Tadi tuh kok kayak yang pertama suaranya kayak tikus, yang kedua suaranya kayak robot. Nah ini baru benar. Enggak, ini memang kamu harus lebih banyak latihan lagi biar lebih semangat ya. Oke. Udah oke, nanti kita lanjut lagi. Aduh, ayah mau minum dulu ya kak, kamu di sini. Kasihan guys, si kakak dikerjain suaranya aneh. Dia kayaknya udah curiga deh itu pakai efek, tapi memang benar pakai efek sih. Nanti kalau dia rekamannya udah selesai, kita kasih tahu aja deh bahwa itu benar pakai efek. Kita lanjut yuk, rekaman lagi sama si kakak, tinggal dikit lagi. Oke, kita lanjut. Rekaman lagi ya kak? Oke. Jawab satu-satu ya. Jika ada bagian
Hai kakak, terima kasih. Tunggu dulu. Kak, tahu nggak? Tadi tuh benar, kamu dikerjain. Bukan. Yes, Anda kena prank. Akhirnya si kakak dikerjain dan dia tuh udah curiga sebenarnya, tapi sempat percaya kan? Iya. Udah selesai rekamannya. Udah selesai dia rekamannya. Alhamdulillah, dengernya enak banget loh. Tapi tadi kayak ada apa sih suara? Iya, dikerjain. Sekali-sekali dikerjain lah. Aduh, ada suara robot ya. Iya. Alhamdulillah, rekamannya udah beres. Semuanya udah take vokal. Judulnya adalah Matahari, Siang, dan Malam. Nanti setelah ada vlog ini, akan ada musical drama tersebut. Semoga kalian suka dan kita akan selalu ketemu lagi dalam video Arinaga Family berikutnya. Sampai ketemu lagi. Daaah!